Hi guys, welcome back to my another vlog. Yeay. Tuh, dua, tiga. Aku paling babu deh kayak ini. Hi guys, welcome back to my another. Hi guys, welcome back to my vlog. Maafin ada motor. So di video kali ini aku jarang banget sih kayak bikin konten kayak gini, cuman pengen aja gitu bikin konten kayak gini. By the way, ini aku bikinnya pakai iPad gede banget. Sana dulu. Aku pakai iPad. Bab. Nah, aku mager banget ngevlognya pakai kamera karena ribet. Dan HP aku juga sekarang lagi overheat karena beres dipakai buat shoot. Oke, okay, jadi di video kali ini tuh beda banget dari video aku yang lain karena for the first time aku nunjukin ke kalian teman-temanku di SMA. Aku dari SD kok. Tapi kan kita gak temenan waktu SD. Beda gengs. Beda kelas. Oke, okay, perkenalkan. So, this is my friend dari kelas 1 SMA. Kita sebangku ya? Enggak, kalau tuh sama Hawa, aku sama dia. Oh iya benar. Kita semua kan kelas 1. Ini adalah teman aku. Pokoknya pernah sebangku lah tapi lupa kelas berapa. Namanya Fanya Varelia. Oh, kelas 2. Instagramnya di sini, jangan lupa di-follow. Next, ada teman aku, ini ada namanya Velia Amanda. Jadi ini teman aku dari SMA juga karena kita SMP dan SD berbeda. Terus ini Instagramnya di sini guys, sampai ketara di sini. Nanti ada bunyi ting di sini pokoknya namanya. Tapi dia enggak main IG sekarang karena dia katanya lagi toxic. Next. Ini adalah teman aku yang paling cantik, namanya Puja Dania Amira. Dia teman aku juga dari SMP. Astagfirullah, Velia Tri Amanda Fanya Varelia. Dah. Ini Puja Dania Lestari. Lestari. Emang kamu ada Lestari? Astagfirullahalazim. Pokoknya nama Instagram dia di sini, guys. Ring. Oh ya, by the way, ini tuh teman aku satu geng. Pokoknya dulu tuh SMA pernah geng-gengan lah. Ya, ya, jadi dulu tuh aku tuh lagi cerita, diam. Jadi dulu tuh aku sama teman-teman aku ini satu geng, nama gengnya tuh adalah Wa. Enggak tahu tuh siapa yang nyiptain Wa. Ya. Enggak, dia sama Yani. Aku ikut. Oh iya. Yang segi. Jadi dulu tuh aku bikin gengnya tuh namanya Waib karena singkatan dari We Are Idiot People. Bukannya aku bangga jadi orang idiot, tapi dulu tuh emang idiot gitu. Padahal dulu sifatnya Thea, Puja, Ayu dan lain-lain tuh nggak idiot gitu. Yang idiot tuh cuman aku dan Yani. Oh iya, di sini tuh kalau misalnya tadi kalian ngeh, kalian tuh kayak ngelihat ada sesuatu yang kayak berkilau, subhanallah. Nauzubillah min zalik. Berkilau itu berapa? Karena aku buka brand, bukan tuh namanya usaha. Jadi aku tuh buka bisnis thrift atau aliasnya sebenarnya tuh nama jeleknya tuh adalah emang orang orang luar tuh nggak tahu lelong ya. Pokoknya kalau orang Melayu itu nyebutnya lelong, tapi kalau di bahasa Jawa, bahasa Sunda tuingon. So aku dan teman-teman aku bikin bisnis baru namanya Your Crush dot thrift. Don't forget to follow. Ting di sini. Kayaknya kalau misalnya aku udah publish video ini bakal udah update deh si IG-nya. Gak tau, biasanya sih kalau misalnya aku jual pasti langsung laku gitu. Amin ya Allah. Kita pasang. Kok kita pasang sih? Nah, yang kita bikin, set. Yang kita set untuk photo shoot. BTW, ini tuh rapi, tapi di sini berantakan. Buat jijing. Ini aku ngevlognya pakai iPad tuh, kameraku mager ngevlog pakai kamera padahal udah beli mikrofon yang mahal. Oh my god, itu ada gantungan aku yang sangat mahal, guys. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Itu ada Louis Vuitton, Louis Vuitton kan namanya kan Louis Vuitton. Itu apa? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ini bakalan jadi vlog aku yang gaji. Kayaknya aku bakalan bikin vlog kayak berepisode gitu loh guys. Kan kemarin vlog aku tuh mulai ngevlog dari kapan sih? Pokoknya hitung aja lah yang lebaran kemarin adalah vlog aku yang episode pertama. Ini adalah episode kedua ya, ntar aku edit. Namanya tuh jadi Wells
Welis Vlog episode 1, Welis Vlog episode 2. Aku minta bedak dong. Mau ngasih highlighter PA. Hai guys. Ih gendut canda mau ah. Nanti ini ada yang ngejat aku nih kan. Siapa yang ngejat? Jangan dihujat guys, Welisna, kasihan. Welisna baik kok. Jelas. Tapi banyak bejatnya. Model kita guys. Enggak, aku ngerasa kayak aku nih kayak cici-cici ya. Banget ya. Wah, suka sekilas lu biak. Buat biak-biak Singkawang. Ape beh. Ape beh ya. Bagus gak sih itu? Ha-ha. Barang ya. Tacap terus sampai mampus. Tacap sampai mampus. Ayo kita TikTok. Hap. Yuk bikin yuk. Abis ya? Bikin apa yang mana? Bikin yang mana? Gimana sih tutorial tuh? Yang mana? Ini? Ini? Tahu sih, cak. Pas kemarin akan diangkat. Ini yang sih? Oh my god. Ini sih. Jaras bawah gitu. Nah, buat dia susah buat dia tutorialnya. Ini sih. Tak mau kalau gitu. Ini yang like that. Oh tahu, ini serem benar orang yang belum di tempat itu. Tiba-tiba ada yang wah. Kayak gini ya. Aku nggak tahu. Berikutnya. Jadi ini udah satu hari setelah aku buka. Kok buka sih? Setelah aku photoshoot untuk produk-produk baju-baju thrift aku. And sebenarnya tuh hari ini tuh jadwal posnya jam 11, tapi sekarang udah jam 11.13, tapi aku belum upload. Karena aduh, ternyata ngedit tuh susah ya, Bu. Ngedit sebanyak ini gitu. Apalagi aku tuh benar-benar mau kayak fit nya tuh kayak wow gitu loh. Dan yang edit itu aku sendiri karena teman bisnis aku si Fanya, dia itu tugasnya adalah merespon atau mereply chat-chat kalian. Jadi yang mereply chat-chat kalian itu adalah Fanya. And thank you so much for all of you yang udah nge-follow your crush the thrift karena followersnya udah 2000 lebih. Oh my god, udah 2000. Gila, kalian gercep banget sih. I love you. Followers aku baik-baik banget. Love you.